Hai, welcome back to my EGTV Tuti Manaf. Kali ini aku akan nge-review produk primer dari Makeover Cosmetic. Yang pertama, primernya adalah Power Skin Water Charge Moisturizer. Ini adalah primer yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan melindungi kulit wajah kita dari Tanda-tanda penuaan, serta berguna untuk menenangkan dan melindungi atau mengembalikan kulit wajah kita yang lelah setelah seharian bermakeup, mengandung hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan dan... Mengandung adenosine yang berfungsi untuk menenangkan kulit wajah. Gimana cara aplikasinya? Ambil 1-2 pump di telapak tangan kita atau di kapas, lalu ditepuk-tepuk ke seluruh wajah. Bisa digunakan pada pagi, siang, sore, dan malam. Setelah wajah dibersihkan, setelah itu kita bisa langsung menggunakan produk skincare kita. Ini adalah produk Hydratase Serum yaitu produk primer yang berfungsi sebagai dasar sebelum bermakeup. Fungsinya adalah melembabkan dan membuat makeup makin lama makin ngeblend dan tahan lama. Gimana cara aplikasinya? Ambil 1 sampai 2 pump, tepuk-tepuk di seluruh wajah untuk kulit yang berminyak. Untuk kulit yang kering, kita sedikit tekan dan massage seperti ini. Setelah itu daerah bawah mata dan smile line yang sering bedaknya cracking atau pecah bisa apply selayer lagi dengan cara ditepuk atau ditekan seperti ini ya yang ketiga kita lanjut lagi dengan velvet mattifying primer ini adalah produk primer juga yang berfungsi untuk menyamarkan kerut-kerut halus di wajah sehingga kulit wajah kita terlihat lebih smooth atau lebih halus juga berfungsi untuk meringkas pori. Juga non-comedogenic, sehingga tidak menimbulkan komedo di kulit wajah kita. Aplikasinya cukup ditaruh di daerah wajah, dibagi kelima titik bagian, lalu diratakan. Setelah itu bisa menggunakan foundation atau bedak langsung. Ya, yang keempat adalah produk Power Color correcting primer ini ada empat warna sesuai dengan kebutuhannya. Aku bahas satu persatu. Green ini adalah metal redness. Jadi buat kulit netral redness, untuk kulit-kulit yang kemerahan, sehingga tampak blur atau kita koreksi sehingga tidak terlalu merah di wajahnya. Ini untuk all skin, dan yang ini ada lilac. Ini berfungsi untuk kulit netral Dullness. biasa digunakan untuk kulit-kulit yang sedikit. Kusam, jadi untuk melihat eh, tampilan kulit terlihat lebih bright atau lebih cerah. Ini untuk all skin juga. Terus kita masuk ke yellow skin. Yellow ini berfungsi untuk brighten atau memberi efek mencerahkan di kulit wajah. Ini untuk kulit light to medium. Kita punya juga yang namanya peach, ini buat brighten. Ini berfungsi untuk mencerahkan juga. Ini untuk medium skin dan ini warna yang cocok, color correcting yang cocok untuk kulit wajahku. Nah, gimana buat rekan-rekan, sahabat Aura Beauty by Tuti dimanapun kalian berada, kira-kira produk Primer mana yang cocok buat kulit wajah uh, Rekan-rekan Silahkan tentukan dan langsung Pergunakan produk-produk dari Makeover Cosmetic Salah satunya adalah Produk Primer dari Makeover Cosmetic Selamat mencoba, semoga bermanfaat See you